your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me up with a flame. I will let you in this heat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya, channel Adi Foma. Sekarang kita lagi jalan menuju ke agennya Harum Prima yang di dekat rumah sakit Immanuel ya. Rumah sakitnya sebenarnya di belakang. Tuh, itu pintu masuknya. Jadi di sebelah sana, yuk sana langsung ke agennya yuk. Hari ini kita mau berangkat dari Bandung ke Solo ya. Karena saya pengen cobain Harum Prima yang boys ini ya. Oke, gas ke agennya. Ini ada bis apa? Ada truknya Tam Cargo. Cita-cita saya punya perusahaan paket sendiri. Nah, ini untuk agennya yang di daerah Immanuel ya. Jadi ini agennya, kalau patokannya apa ya? Ini perempatan ini aja sih. Kalau ke sana tuh ke terminal lebih panjang ya. Jadi patokannya tuh ini. Di jalan lebih panjang nomor 51. Belakang RS Immanuel Bandung. Oke? Kalau yang mau naik dari sini juga bisa. Terus bisa naik lagi di mana lagi? Lihat aja nanti. Di Cicahem bisa gitu ya. Yuk, langsung gas. Nah, untuk harga tiket Bandung Ponorogo Harum Prima ini Rp180.000. Kalau untuk Bandung Solo ini Solo tuh Rp160.000. Kalau misalkan Jogja tuh Rp150.000. Jadi ini via selatan dan tanpa servis makan. Kita lihat unitnya boys sih. Enak, nyaman, lega, dingin, banter. Jadi cepet sampai, oke? Okay? Cobain aja nanti. Ada PO Supa lewat. Ini jurusannya Bandung Wonogiri. Unitnya sudah sampai. Nanti reviewnya mungkin di Rancai Kek ya. Sekalian sinematik. Oke, lanjut. Ikut ya. Ikut lagi, Pak. Kita ke belakang. Oke, sekarang kita udah di belakang. Dari sini mungkin ke Cicahem dulu mungkin. Cicahem dulu baru ke Cekek. Kita lihat aja. Yuk, gas. Langsung gas. Numpang bener. Nah, biar santai mari kita review dulu ya. Ini Harum Prima menggunakan bodi Jet Bus 2 Adi Putro ya, ADD ya, ADD. Nah, ini untuk tampak depannya seperti ini. Sudah pakai winglet hidrolik dan lampunya masih nanti kalau malam tuh kelihatannya beda ya. Makanya nanti kalau sinematika untuk malam aja ya biar lebih keren. Ada tulisan Harum Primanya, plat nomornya. Nah, ini untuk di sininya sudah ada boneka-boneka variasi kayak gitu. Lalu ada ini buat pengenal. Nah, ini biasanya kalau malam kelihatan banget ya. Nah, terus ini ada tuh jurusannya ya, Bandung Ponorogo. Sebenarnya bisa kalau yang mau naik dari Bandung ke Solo, ke Jogja juga bisa ya. Tinggal koordinasi aja. Harganya juga beda, lebih murah kalau ke Jogja atau ke Solo ya kan. Nah, yuk. Nah, ini untuk tampak pinggirnya seperti ini. Ini selendangnya masih selendang yang panjang, Jet Bus 2. Nah, ini livery-nya seperti ini. Lalu wheeldop-nya nih ya, wheeldop-nya bintang, sudut variasi. Nah, sama belakang juga. Yuk, kita ke belakangnya yuk. Nah, di sini ada stiker luxury bus, lalu ada stiker-stiker fasilitasnya. Ada reclining seat, ada casan, ada smoking area, terus bagasinya juga luas ya. AC, terus TV, audio lah. Pokoknya komplit banget deh. Dan jarak antar kursinya bener-bener lega banget. Nanti kita ke dalam. Untuk tampak belakangnya seperti ini. Lampunya Jet Bus 2. Wah, knalpotnya dengerin. Mantap ya. Udah swos.
Dan di kepetnya ada tim reog, ada gantungan damri nih. Dan knalpotnya juga sudah divariasiin warna oranye. Tim reog ini. Adi Putro. Ada emblem Adi Putro, ada tulisan Harum Prima. Nah, di sini jet. Nah, ini. Jet Pass 2 DD. Ada stiker Wonderful Indonesia dan ada apa? Slogannya. Kepercayaan Anda kebanggaan kami. Mantap ya. Harum Prima memang the best. Oke. Okay? Yuk kita review dalamnya yuk. Lihat, ini udah benar-benar full variasi ya. Udah variasi banget. Jadi kekinian ya. Nah, ini kalau kita masuk sini itu ada karpet warna biru, karpet mie. Dashboardnya seperti ini. Dashboardnya seperti ini. Nah, ini menggunakan sasis Hino RK ya atau R260. Nah, ini untuk kabinnya seperti ini. Lihat, apa jok supirnya. Keren banget ya. Kayak gitu, guys. Ini juga sudah dilengkapin sama tipnya Pioneer. Ini audionya udah apa? Layar sentuh tipe type-nya. Ini ada partisi dari Adi Putro. Sama, ini juga ada dua ya. Ini untuk jok connect-nya dan biasanya CD-CB. Nah, ini di atasnya ini ada speaker dan ada casannya juga. Lalu ada nomornya juga. Rasanya benar-benar dingin banget. Terus dikasih selimut deh. Ini tanpa legres, tapi ini los banget, lihat sampai lurus gini kaki gue. Kaki gue, kaki saya maksudnya. Ini untuk lover AC-nya seperti ini, Jet Bus 2. Nah, ini lampunya juga masih berfungsi dengan baik. Ini sudah ada motifnya, keren banget. Nah, terus di situ ada tisu ya. Wah, ini fasilitas mantap ya. Lalu ada cup holder-nya, ini biasanya buat naruh minuman. Nah, kalau ini biasanya buat naro-naro apa kayak kertas-kertas gitu. Nah, ini biasanya buat pegangan tangan. Ya gitu, guys. Dan ini untuk jarak antar kursinya panjang banget. Jadi, kalau kaki kita lurus kayak gini juga bisa ya. Wah, enak banget sih. Mantap ya. Mari kita ke belakang lagi. Nah, ini untuk belakangnya. Seperti ini. Ada Hello Kitty. Dan di sana bikin video, hati-hati, ada anak-anak nanya. Ini untuk smoking area-nya di sini. Nah, smoking area-nya di sini. Lalu ini kalau dibuka, ini dibuka, kita bisa ngerokok di sini. Bisa ngerokok di sini. Lalu ini tinggal dibuka aja. Jadi kita tinggal ngerokok. Terus ini ada lampu, biar tambah pencerahannya apa? Ada biar ada cahaya juga. Nah, ini untuk si toiletnya seperti ini. Wah, di toiletnya juga dingin, adem, enak ya. Ini toiletnya seperti ini, ada gayungnya. Nanti biasanya ditaruh ember di sini, tapi belum. Nah, ini ada cerminnya juga. Ada cerminnya juga. Khusus buang air kecil. Iya, karena nggak boleh buang air besar di sini ya. Khusus buat air kecil aja, buang air kecil. Oke. Jadi seperti itulah penampakannya. Mantap deh, Harum Prima. Saya duduk di paling belakang sini. Karena enak banget sih. Oh iya, satu lagi. Ini nih posisi yang paling enak. Waktu itu saya dari Jogja ke sini, duduknya di sini, tiduran di sini, tiduran di sini. Ini enak banget. Tapi ini nggak dijual ya. Kayak gitu, oke. Okay? Jadi fasilitasnya benar-benar mantap bang. Habis ini kita lanjutin tripnya langsung. Untuk sinematiknya nanti di rumah makan, biar kelihatan boys banget, oke? Okay? Lanjutin ya, 1, 2, 3. 15.37 kita berangkat lagi. Langsung jos ke arah Ranca Ekek. Kita berangkat lagi dari agen. Berangkat. Ah,
Rompri mas di bagian Ranca Ekek. Jadi kalau kalian yang mau naik dari Ranca Ekek juga bisa dari situ ya. Kita istirahat maghrib dulu, sholat maghrib dulu. Nah, sambil nunggu sholat maghrib, kita ketemu sama mobilnya Gagak Rimang di Disparwisata asal Bandung ya. Wah, ini mantap banget. Ini Merdeka Group. Wah, mantap. Velgnya Aqua, Jet Bus 3, derancatan 1526. Ini masih fair ya, seperti itu guys. Kalau ini Harum Prima, Jet Bus 2, HDD, dan mesinnya RK, R260, dan suspensinya adalah balon. Udah air suspension. Balon-balon guys, oke? Kita sholat dulu. 18.23 kita berangkat lagi, Jos. Dada Gagak Rimang. Sampai di rumah makan MR ya, untuk beristirahat makan dulu ya. Jadi Harum Prima ini istirahat makannya di rumah makan. Istirahat. Kita makan dulu yuk. Oh iya, sebelum kita makan, kita mau sinematik dulu ya, untuk di opening dan buat sekarang ya. Sinematik dimulai 1, 2, 3.
Udah dikasih sinematik, yuk kita makan dulu. Bakso sana. Pengen coba baksonya, saya penasaran. Beneran. Pengen coba baksonya. Karena kalau KMR tuh biasanya makan nasi, saya penasaran sama baksonya ya. Nah, kali ini kita makan dulu ya. Ada telur, ada kikil, ada kerupuk. Sama minumnya teh. Mantap. Udah. Kita berangkat lagi dari rumah makan MR ya. Jam 21.14 menit kita berangkat dari rumah makan MR. Langsung jos dari sini. Paling nanti kita ada checker dulu di Karang Pucung di sini. Oke. Mantap.
Okay. Kita istirahat dulu ke belakang karena besok saya putar kepala lanjut. Okay. Kita nanti istirahat dulu ke belakang. Itu gimana lanjutannya? Tungguin aja. Okay. Kita ke belakang dulu istirahat ya. Capek. Mari kita istirahat ya. Kita ini 5 jam nang. Sekitar mungkin 5 jam lebih lah. Sampai Kartosuro. Tergantung kondisi jalan dan kecepatan. Mantap. Kita mampir dulu Karang Pucung buat checker ya. Makasih ya, terima. Selalu masaan. Terima kasih. Oh, maaf ya guys, jadi mengganggu.